Kasi nang makita, wala daw. Selamat datang di Kompres Media Pendidikan Fasilitas Lingkungan Hidup SMA 3 Koajo. Sudah ini? Ya. Sudah produk dari sini? Produk. Berarti ada anunya? Iya. Proses? Jadi ini prosesnya pengukutan. Yang paling biasa. Jadi kemarin sudah dilihat langsung cara mengolahnya. Dan ini langsung mau dilihat Pak Bupati sama Pak Sekda. Oh, di mana? Begini. Sekarang ini dia yang mensuplai ke Dinas Pertanian terkait dengan pupuk anu organik. Jadi yang organiknya itu betul dia yang laksanakan. Jadi kemarin Pak Wakil sudah promosikan bahwa cuma kalau tanaman apa namanya tanah ada kecil-kecil, ada yang masih besar. Iya. Besar ada masih besar. Tapi pemeliharaannya bagaimana, Bu? Pembagian. Bagian media pembelajaran. Baru bisa ada yang beberapa. Yang di sini? Iya. Kita lewat Diversifikasi kurikulum itu artinya begini. Ada anak kita sebenarnya yang memang tidak mau lanjut, tapi dia masuk di SMA. Nah, selama ini dia menganggap bahwa untuk bertanam cabai itu dapat berapa sih ya? Tapi entrepreneurnya itu yang diajarkan di sekolah. Nah, ketika dia sudah bangun, nah selama ini masa begitu mau diajarkan di sekolah? Bukan itunya yang mau diajarkan, dia diberi branding semua. Diberi itu mindset yang itu diubah. Ane nih Bu Haji. Ini nih yang kita satu mami nih yang harus kita coba-coba ajak bikin tim dan bikin belajar tentang branding school. Jadi begini, branding school itu bukan mau menjadi kompetitif dari sekolah lain, tapi kita membranding sekolah kita dengan khas yang lain. Nah, salah satunya ya kita mungkin bisa menggunakan ini branding, kurang lebih seperti itu. Itu intinya branding. Jadi belajar tuh, baru kita analisis yang kita brandingnya dari mana? Nampakkan keunikan. Itu namanya branding school. Dalam rangka Monef terkait dengan diklat guru penggerak yang kebetulan salah satu diantaranya ada di SMA Negeri 3 Wajo, ya, termasuk best practice yang kebetulan kepala sekolahnya juga menjadi bagian dari itu. Insya Allah seluruhnya nanti baik yang best practice kepala sekolah dan guru penggerak dari SMA Negeri 3 Wajo ini akan ikut pada puncak Hari Guru Nasional yang insya Allah akan dipusatkan di Bone, dan hasil karyanya itu akan didisplay di sana yang akan dilihat oleh seluruh guru di Sulawesi Selatan. Dan alhamdulillah luar biasa sekali, saya juga melihat salah satu bagian dari media pembelajaran untuk yang terjadi di SMA Negeri 3 Wajo. Outing kelas itu konsepnya seperti ini, berbeda dengan outdoor kelas. Kalau outdoor kelas itu adalah anak yang hanya sekedar diberi perubahan bahwa dia belajar di luar, di dalam kelas, tadinya belajar dalam kelas dibawa keluar di luar kelas. Tapi kalau outing kelas itu direncanakan dengan baik, berkolaborasi beberapa guru mata pelajaran yang akan diterima oleh anak itu dalam satu hari penuh. Jadi dia outing kelas itu betul-betul dia outing kelas di luar. Jadi termasuk ketika, merdeka belajar ya, Bang. Termasuk bagian dari wadah merdeka belajar. Jadi sebenarnya dia sangat mengapresiasi dengan outing yang dilakukan di SMA 3 Wajo, karena pada dasarnya anak-anak kan sekarang arahnya bukan hanya belajar di dalam kelas, tetapi dengan model seperti ini yang kita diumpir. Jadi harapannya bagaimanalah anak-anak kalau memang sudah merasa jenuh belajar di kelas, kita arahkan anak-anak tempat yang memang kita bisa lakukan sebagai media pembelajaran. Termasuk di SMA 3 Wajo ini ada 13 fasilitas lingkungan hidup yang kami sudah sediakan, dan inilah yang dimanfaatkan oleh peserta didik kami di SMA 3 Wajo. Jadi dari semua yang berkunjung di SMA 3 Wajo memberikan apresiasi yang